بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله كتاب di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan satu bulan penuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kapan kita diwajibkan untuk berpuasa? Diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 185. Bamang syahida minkum syahr siapa yang menyaksikan dari kalian itu bulan itu, bulan Ramadan supaya melakukan siam, melakukan puasa. Ya, memang benar. Secara manusiawi yang namanya berpuasa itu dibenci oleh mayoritas manusia. Itu tidak tidak salah. Sesuatu yang dibenci belum tentu itu tidak baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kata Allah Subhanahu wa taala Kutiba alaikumul qital wa huwa Diwajibkan atas kalian berperang dan perang itu kurhul lakum bagi kalian membenci. Kalian semuanya membenci, tidak suka peperangan. Terjadinya pembunuhan, terjadinya e, kematian dan lain-lainnya. Maka secara manusiawi perang itu sangat dibenci. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya atau di kalimat berikutnya wa sa'antaqrahu syai'aw wa khairul lakum barangkali kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian wa sa'antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul dan barangkali kalian itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah itu lebih tahu sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Artinya sesuatu yang kita benci itu belum tentu itu tidak baik bagi kita. Kadang sesuatu yang kita benci itu baik untuk kita dan kadang sesuatu yang kita sukai itu justru buruk untuk kita. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun itu berat bagi kita Meskipun kita benci, kita yakin sebagai orang beriman, tidak mungkin Allah akan membinasakan kita, tidak mungkin Allah itu akan mencelakakan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thoha, "Ma anzalna al Tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an untuk membinasakan kalian, untuk mencelakakan kalian. Tidak, Artinya, semua perintah Allah kita yakini pasti membawa kebaikan, sebagaimana ayat yang saya baca tadi tentang peperangan. Dengan adanya peperangan, sehingga Muslimin menjadi mulia; dengan adanya peperangan, terhindar dari penjajah-penjajah, menjadi masyarakat, menjadi umat yang merdeka. Begitu juga dalam soal puasa, meskipun kita tidak menyukainya tetapi yakinlah urusan dunia pasti akan menjadi lebih baik lebih-lebih nanti di akhirat sebagaimana yang diterang-terangkan dalam hadis-hadis soal uh, utamaan puasa yang seperti yang disebutkan dalam hadis yaitu la haulul fami la haulu abyadu miski bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak wangi nanti di hari kiamat dan lain-lainnya. Sehingga apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik hanya saja kita belum mengetahuinya. Maka lakukanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah, jangan pernah kita itu meninggalkan atau tidak mau dengan perintah-perintah Allah itu mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal-amal yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi dan yakinlah apa yang diputuskan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita dunia kita atau akhirat kita akhirnya aku lu kau lihat astagfirullah walaikum wa astagfirullah al واستغفره انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته